teman-teman, saat ini bagus. Waktu tepat hanyalah 6.15 menit petang di Malaysia dan suhu di luar 28 darjah Celsius. Kepada semua pelawat, kami mengucapkan. Duduk berdampingan dengan Mahalini, Rizky Febian terbang ke Malaysia. Ikut mengajak Rizwan Fadilah atau Jan, adik ketiga dari Aiki ini. Hitungan ketiga, lihat ini ya. 1, 2, 3. Bagus. Bagus, bagus. Ini natural banget. Rizky Febian dan kru bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada pukul 6:15 pagi tadi dan diperkirakan tiba pada pukul 9:15 di Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Diketahui, Rizky Febian dijadwalkan akan konser di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 Oktober besok. Di SIPP Kuala Lumpur, sebuah tempat live musik ternama di Jalan Hang Tua, 5500 Kuala Lumpur, Federal Territorial of Kuala Lumpur, Malaysia. Rizky Febian akan tampil pada pukul 20.30 waktu setempat. Dari informasi pula, Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia ini terbilang unik. Bagaimana tidak? Jika pada umumnya penumpang pesawat baik yang berangkat maupun sebaliknya naik kendaraan bus bandara, namun tidak di Bandara Kuala Lumpur ini. Kerajaan Malaysia sudah memberikan fasilitas KRL yang langsung terhubung dengan ruang tunggu atau gate bandara. Tiba di Bandara Kuala Lumpur di Malaysia. Jadi di Kuala Lumpur ini teman-teman, atau tepatnya di bandara ini, terbilang unik karena keretanya di sini langsung terhubung dengan bandara atau langsung di gate, teman-teman. Coba dilihat, ini ada beberapa penumpang yang akan naik maupun yang turun. Jadi pada umumnya jika di bandara itu pelayanannya adalah bus bandara, tapi di sini itu langsung dengan kereta atau KRL sama seperti di Jakarta. Akan seperti apa keseruan konser Rizky Febian di negeri jiran ini? Pasalnya, selain membawa Jan, juga ada segmen spesial untuk dirinya dan Mahalini ketika tampil menghibur para penggemarnya di negeri jiran besok. Ataukah ada momen menarik lainnya yang bakal akan mereka bagikan di Malaysia hari ini untuk para penggemar setianya di tanah air? Sebab nanti besok mereka baru akan konser, alias seharian penuh hari ini ada jeda untuk bernostalgia. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air.
dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Hai, saya Rizky Febian, Road to Life in Malaysia di Kuala Lumpur. Saya dikasih challenge oleh Airfast Music untuk membawakan lagu Cuek dengan bahasa Malaysia. Sorry kalau salah ya. Manalah ada aku cuek, apalagi gak mikirin tentang awak. Iya pagi, saya selalu memikirkan awak sedang. Kalau salah mohon maaf karena tim saya katanya dari Google Translate. Tapi terlepas dari itu, saya benar-benar menunggu banget untuk bisa bertemu sama kalian semua yang ada di Malaysia. Jadi sampai bertemu di sana dan kita seru-seruan di Kuala Lumpur. See you!